hari ini alhamdulillah bekerja sama dengan PT SMF dari Kementerian PUPERA, kami Pemda Kabupaten Tangerang menyerahkan beberapa program pembangunan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni, dibantu oleh PT SMF kepada masyarakat kurang mampu yang berada di Desa Ketapang, Kecamatan Maung. Ini adalah salah satu contoh rumahnya, dan alhamdulillah yang tadinya lantainya kayu, lantainya tanah dan bilik sebagai temboknya, sekarang ini sudah cukup luar biasa dan sangat layak sekali dengan sanitasi yang lengkap untuk bagi masyarakat penerimanya. Ini sangat penting karena kesehatan tubuh dimulai dari rumah kita masing-masing. Saya berharap nanti Pak Kepala Desa, Pak RT, RW ikut menjaga dan juga membantu merawat baik rumahnya maupun lingkungannya. Total hari ini ada 17. Tahun 2020, Pemda Kabupaten Tangerang menganggarkan kurang lebih untuk di daerah Kecamatan Maung sekitar 150 bedah rumah. Tapi ini berbeda-beda kondisinya karena tapak lahan yang dimiliki, begitu juga dengan konstruksi.